biar aman, jaringan juga aman. Bu. Jalan. Oh, tak bawa. Hari ini kami bersama anggota Satlantas Polrestabes Semarang melakukan kegiatan patroli mengelilingi kota Semarang. Dan situasi arus lalu lintas di kawasan kota Semarang pada saat ini terpantau ramai lancar. Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu perjalanan. Kelas berapa? Kelas mana? Kelas mana? Boleh saya lihat sih Pak? Lain kali nanti pakai helm kecil ya. Dalamnya putih. Itu Karang Jangkang. Karang Jangkang itu mana? Dekat Mapros itu, Pak. Pos dekat Mapros. Oh, Mapros anu ya, apa namanya? Sapu Pong ke sana. Berarti tiap hari jemput anak. Iya. Panas sepol. Panas. Berapa, Dek? Mas berapa? Kamu sih cerita ini siapa namanya? Namanya siapa? Pak siapa? Ya, Pak, ini mohon maaf, saya mau mengingatkan aja pajak kendaraannya sudah mati ya. Bulan 7. Oh 2023. Iya. Berpanjang ya, Pak ya. Kalau misalnya enggak diperpanjang lama-lama nanti takutnya dendanya numpuk. Iya. Ya, kalau bisa nanti adiknya dipakai helm. Oh, ya. Yeah. Helm yang kecil itu loh, Pak. Kecil ya, aja. Yang kecil aja gitu. Supaya safety, lebih safety ya Pak ya. Oke, terima kasih Nyata, Pak. Ya, kita orang Semarangan. Ya, Semarang itu budayanya tertib. Ya, budaya tertib. Tapi kami matur nuwun sekali kondisi kendaraan yang jenengan spionnya juga normal, lampu normal, gitu. Ya, sebisa mungkin besok nanti. Ya, atau nanti bisa ke pos lantas yang Simpang 5. Tak atur helm. Ya. Kapan mau ke pos Simpang 5 tak atur helm yang kecil untuk adiknya. Kan rutinitas, ya, okay? Rutinitas. Gitu ya. Ya. Ke pos Simpang 5. Ya, tak atur. Okay. Terima kasih Pak. Ya. Makasih ya Pak. Ketika kami melakukan kegiatan patroli hunting di kawasan Jalan Tugu Muda, tepatnya di depan kawasan Lawang Sewu, di sana anggota kami memberhentikan pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan anak kecil, namun anak kecil tersebut tidak menggunakan helm. Tentu saja kami berhentikan dan memberikan edukasi, dan juga kami mengecek kelengkapan surat-surat berkendaranya seperti SIM dan juga STNK dari motor tersebut. Ternyata pajak dari kendaraan si bapak belum dibayar. Kami pun menghimbau untuk segera melakukan pembayaran pajak agar nanti dendanya tidak bertambah atau tidak menumpuk, dan juga mengedukasi pengendara tersebut untuk memakaikan helm kepada anaknya. Plastik. Dalamnya pun. Kalau Rawasari, Pak. Rawasari iki kono ya, Tembalang ya. Tembalang. Bedina. Iya. Problem ini. Sime dua apa orang? Iya, Pak. Tenang. Bunga. Asli tenang. Asli. Iya. Berarti setiap hari pakai motor nggih, Pak? Pakai motor. Pada motor terus bawa barang banyak ya. Sebenarnya ini termasuk overload nggih, Nen, nggih. Iya. Ini bukan untuk angkutan barang, tapi angkutan orang, sepeda motor sebenarnya ya Pak ya. Pakainya ya, yang Tosa itu loh. Iya. Nicil, alon-alon, nabung. Ya kan, karena untuk keselamatan jenengan. Iya. Iya kan, untuk keselamatan jenengan. Paling enggak nanti kalau bawa barang jangan terlalu banyak gitu numpuk ya. Oh segini aja ya. Tos tangganya bawa Pak. Oh iya. Saya cek nggak apa-apa ya. Wah, ngobrol ini. Kanan kiri jaraknya berapa? Iya. Sekali jalan bisa berapa kilo nih? Kiro-kiro. Ini ada. Nabung ya? Iya pak. Nabung, nyelengi sidik-sidik, hasilnya tiap hari ditabung. Dia caranya iso tuku Tosa, ya kan? Biar aman, jaringan juga aman. Surat-suratnya udah lengkap.
bagus, tolong dipertahankan ya Pak ya. Helmnya mohon maaf Pak diklik ya. Ya, ini kelepan tadi ya. Terburu-buru tadi. Iya. Dari kawasan Tugu Muda, kami bergerak menuju ke kawasan Indonesia Kaya. Di situ kami memberhentikan pengendara sepeda motor yang membawa barang banyak atau overload. Ketika kami cek surat-surat berkendaranya, pengemudi tersebut dapat menunjukkan SIM dan juga STNK. Namun kami juga menghimbau agar sebaiknya tidak menggunakan kendaraan bermotor atau sepeda motor untuk membawa barang-barang yang melebihi muatan. Karena hal tersebut dapat membahayakan pengendara tersebut dan juga pengendara yang lainnya di jalan raya. Tadi saya lihat ibu berkendara, adiknya kalau bisa dipakein helm, ya. Oh iya. Iya, kalau tapi kalau misalnya nggak ada, diusahain pakai helm. Iya. Iya. Bawa surat-surat, SIM sama STNK, ada? Eh, hey. Sama om, sama om. Takut ya? Oh, sama om. Sama om ya. SIM juga nggak dibawa? Oh iya. Ya lain kali bawa surat-surat ya. Surat-surat berkendaranya tetap dibawa. SIM sama STNK dibawa, iya Mbak ya? Kalau misalnya ada apa-apa di jalan terus nggak bawa surat-suratnya, mana bisa mengidentifikasi motornya pakai apa? Dalamnya putih. Keluar rumah, apalagi di jalan, 1 meter dengan 200 kilo itu nilai hukum pelanggaran lintas sama ya. Yang jaga keselamatan jenengan sendiri, apalagi bawa anak kecil saja ya toh. Pokoknya lain kali bawa SIM atau STNK ya. Penting wajib itu nek ono apa-apa nang dalan bisa dapat ya nggih ngono ya, tenan ya, diling-iling tenan ya. Aji nek perlu nek awan koyo ngene iki nggo jaket toh ya. Panas bener ya, ya. Jalan dulu ya. Ya wes, hati-hati, Mbak Leong. Ya. Hati-hati ya, Bu. Ya. Hati-hati ya. Awas ngantuk, Mbak. Tadi aku lihat, soalnya lihatnya adiknya ngantuk gitu. Sini. Ayo, Mbak. Hati-hati ya, cari ya. Ya. Kami memberhentikan pengendara sepeda motor yang membawa anak kecil dan kami melihat anak kecil tersebut tidak dilengkapi dengan kelengkapan berkendara yang safety. Kemudian kami memberhentikan pengendara tersebut dan menghimbau agar tetap tertib berlalu lintas apalagi dengan membawa anak kecil dan dibonceng di depan. Ibu tersebut ternyata ketika kami periksa juga tidak membawa kelengkapan berkendara. Akhirnya kami juga terus memberikan edukasi dan pengertian kepada ibu tersebut agar kedepannya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Di kawasan wilayah Polda Jawa Tengah, kami tidak melakukan penindakan penilangan secara langsung atau penilangan secara di tempat. Namun, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar tetap tertib berlalu lintas meskipun tilang manual tidak diberlakukan. Namun, kita tetap memberlakukan tilang online dengan sistem penilangan e-tilang atau mobile tilang. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar tetap tertib berlalu lintas, lengkapi kelengkapan surat-surat berkendara Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara yang lainnya. Karena kecelakaan berawal dari sebuah pelanggaran.